what you think about when you're born into a fire. But let them burn it out. Sell them to the richest buyer. They wanna let the world decay. They tell us lies and fade away. Okay, sekarang dah pukul 10.39. Kita sekarang berada dekat Senai Airport lah. Dan sementara menunggu flight, bin dah koyak. So aku ingat aku pun nak sambung tidur dulu sikit, ada time sikit. Kita akan teruskan perjalanan kita sebentar lagi. A few moments later. Yum. Truth fade away. This is bigger than a cell. Dugaan kedua untuk malam ni, okay, tadi kita orang masuk kena pickle bag letak atas apa ke. Namun Allah bantu, bag dah kat atas balik. Ha, ni berkat Zaki doa tadi, terus sampai tak jadi pickle bag. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah sampai ke Jakarta ya. Jadi kita lepas ni kita akan jumpa Firman. Jadi Firman all the way daripada Bandung ke dekat Jakarta ni. Kita dalam flight tadi jam tak ada apa-apa yang terjadi. Selamat, alhamdulillah. How's nothing unpredictable. Hey. Ya lah. Lah, kita dah sampai ke Jakarta pukul 1.18 minit Malaysia, tapi kalau kat Indonesia baru pukul 12.18 minit. Kat sini our big boss Mr. Firman. Okay, so Firman, ini ada Firman. Okay guys, assalamualaikum. So hari ini adalah hari Ahad, which is hari pertama semalam sampai. So hari ini hari pertama. So hari ini kita tak ada urusan untuk pergi ke kilang-kilang ke apa benda. But hari ini kita akan pergi store-store local brand yang terlampau banyak dekat Bandung ni. We get inspire them, how macam diorang develop diorang punya brand, and kita akan ambil sedikit ilmu. So insyaAllah, semoga Allah mudahkan urusan kita. How's nothing unpredictable. Okay guys, kita santai-santai aja dulu ya. Sekarang kita berhadapan dengan kedai local brand Wise. Alang menyelip ke Kasam biar sampai ke Pekalongan. Tu tadi dia kata Maternal. Maternal nombor 2 dia pergi Best Club. Best nombor 3 dia pergi ke Bloods, yeah. Lepas tu dia pergi ke Evil Army, Screamers, SSST. SSST sudah 6. Eh, satu lagi. Satu lagi ada. Stay Blessed. Stay Blessed. Jihad. Firman,
What's up, guys? What's up, guys? What's up, brother? Let's go. Hari ini kita pergi ke kantor-kantor bikin sandal dulu ya. Jadi hari ini kita langsung terus fokus on kerjanya. Semoga Allah berkati kerja kita. Jadi terus ingat haus, nothing unpredictable. Bagi ku awam juga, the meaning dari artinya itu juga, kalau di Indonesia ya, saya belum begitu paham sebenarnya apa tuh artinya. Makanya pengen nanya juga, artinya emang maknanya tuh ternyata haus itu. Kita hari ini nak settlekan pola baju, maksudnya size chart. Kita nak tengok bahagian sablon, printing. Kita nak tengok material kain dan juga material printing yang digunakan. Tebal, nah, ada yang lebih tipis kan? Jadi nanti nggak akan ngembung-ngembung. Anu kalau ramah umpamanya ngetam. Dakron. Bakal iya. Jelek. Lebih tebal. Lebih bagus, lebih kokoh. Lebih bagus kan? Tak senang macam yang disangka, susah, pening-pening juga. Hello. Tak senang. Tapi ya, benda ni belum selesai, kita nak kena jumpa lagi bos dia pada malam ni. Tapi untuk kerjakan photoshoot hari Sabtu, insyaAllah. Asal kebanyakan ya, nggak bisa sedikit aja. Doakan terus, haus terus. Saya butuhnya. Power satu nanti. Haus. Kalau dibagi rata gitu. Oh, bagi empat. Alhamdulillah, terima kasih Bang Patoh. Terima kasih ya. Sama-sama. Jadi kita ke tempat lain. So sudah selesai kita punya urusan keluarkan produk untuk sandal. Sebab awkward dengan kehebatan. InsyaAllah ni semua selesai. Hey, sekarang jam 8:07. So kalau waktu Malaysia sekarang ni dah pukul 9:07 minit lah macam tu. Tapi kita masih bekerja. Kita sekarang dekat tempat pembuatan topi. So ni tempat diorang buat-buat topi lah. So ada few lagi tempat-tempat dia. So kita akan masuk and tengok macam mana diorang buat kita punya topi.